seorang dengan latar belakang Brimob memimpin Polda Metro Jaya. Meski begitu, jangan bayangkan pejabat ini bergaya galak menyentak. Sebaliknya, Irjen Unggung Cahyono adalah seorang yang sopan dengan tutur kata yang halus. Mendatangi pos kota, Rabu 10 September, Jenderal Bintang 2 ini mengatakan, latar belakangnya sebagai orang pasukan justru membuatnya ingin melindungi masyarakat. Caranya tidak dengan kekerasan. Nyun sewu, saya ulangi, saya walaupun dari Brimob, Pak, saya sudah jinak, Pak. Saya sudah jinak. Saya tidak senang kekerasan, Pak. Itu ciri khas saya. Bapak dua anak ini juga berniat memberi sikap tauladan pada anggota sehingga anak buahnya melihat bukan sebagai pejabat yang ingin dilayani. Ia juga akan menjadikan polisi lebih bersikap humanis pada masyarakat dengan cara terlebih dahulu memberi rasa aman pada anggotanya. Saya sampaikan kepada anggota, jangan kamu lihat saya ini Kapolda, selama saya pernah jadi Danpor Brimob, tapi saya orangnya pertakilan, bukan. Saya bilang tentu saya pendekatan kepada anggota, persuasif, simpatik, dan humanis. Dan itu yang saya sampaikan kepada anggota, Pak. Saya perlakukan anggota bagus. Di pendidikan juga begitu. Kalau kamu diberikan perlakuan kasar, nanti ngapain masyarakat juga. Begitu, Pak. Selamat bertugas. Ditunggu karyanya, Pak Kapolda. Eka Pradana, Poskota TV melaporkan dari Jakarta.